Kafe apaan sepinya kayak kuburan begini? Udahlah, kamu gak usah terlalu banyak mimpi, Seno. Pak, Seno diriin kafe ini baru seminggu, Pak. Ya wajar kalau misalnya masih sepi. Tapi, Pak, Seno bakal bekerja keras dan akan membuktikan kalau Seno itu bisa mandiri, Pak. Ya, tapi Papa gak jamin. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Silakan. Hari ini pembukaan kedai kopi Seno. Semua kopi gratis. Asik enggak? Hai. Pagi-pagi kayak gini, enaknya ngopi, apalagi di tempat yang keren. Ya kan? No, kopi udah mau habis. Mendingan lu racik lagi, Gi. Tenang aja, men. Pokoknya kita buat semua orang di sini happy. Happy is my country. Yoi. Itu Lis, yang rapi, bersihinnya. Ntar sepatu gue ya. Ntar ya. Selamat datang di kedai kopi Seno. Kopi kami adalah kopi yang langsung diracik oleh ahlinya. Dan kopi-kopi kami adalah kopi yang terbaik dari seluruh Indonesia. Selamat menikmati. Kepuasan pelanggan adalah tanggung jawab kami. Sekali lagi, selamat menikmati. Iya. Selamat menikmati. Iya, Mas. Silakan. Iya. Ya? Maaf, ganggu, Mas. Oh, saya tahu. Memang, kopi di sini enak. Tapi hari ini, satu cangkir untuk satu orang. Terima kasih dan selamat menikmati. Tapi, Mas, tunggu dulu. Satu cangkir untuk satu orang. Terima kasih. Iya, Mas, saya mau. Ada apa sih, Mbak? Enggak, saya nggak mau nambah kok, Mas. Ini satu aja saya udah nggak bisa nikmatin, gimana dua? Aduh. Gini, saya manggil Mas ke sini, itu saya mau minta tolong nih. Tolong panggilin barista yang bikin kopi ini. Ah.
Kenapa lu sebel gitu? Gak dikasih permen? Lu dicariin cewek tuh. Tuh. Siapa sih? Itu! Malah kabur gimana? Mbak panggil saya. Mas, maaf, saya nggak sengaja. Maaf ya. Lagian juga masih sih ngagetin, nggak ngasih tahu datangnya. Lah, kok malah jadi nyalain saya sih, Mbak? Bukannya Mbak yang mau ketemu sama saya? Gila, peracik kopinya ganteng juga ya. Ini sih pantasnya jadi model majalah. Mbak, ya elah malang lamun. Mbak ngeliatin saya kayak model majalah. GR banget sih lo, sok kecakapan banget sih. Enak aja. Lagian percuma ya lo gak usah kecakapan. Lo tuh gak bisa bikin kopi seenak di kafe-kafe yang terkenal. Percuma deh lo. Gue mau ngasih tahu sama lo, kalau kopi lo ini gak enak. Apa? Mau ngomong apa barusan? Kopi lo gak enak, denger gak? Lo pikir lo tuh siapa sih? Hah? Berani-beraninya lo ngomong kayak gitu ke gue? Gue kan ngasih tahu, ini kan buat kebaikan lo. Buat kebaikan kafe lo juga. Gue gak terima. Gue mau ngasih tau nih, kopi lo tuh hambar. Gue gak terima. Gue mau ngasih tau kalau misalkan lo tuh kayaknya kurang nguasain teknik deh. Jadi percuma lo mau pakai biji kopi dari Amerika kek, dari mana kek, percuma tau gak? Hah? Amerika? Itu kan jauh sekali. Lagian tukang pe biji kopi kan cuma ambil di petani sebelah. Udah, daripada lo bikin keributan di sini, mendingan lo keluar sana. Ayo ikut gua. Tapi kita setuju dengan itu cewek. Kopi di sini dengan kopi di warung sebelah itu beda. Di sana lebih enak. Gua bilangin lo ya. Gua bilangin. Enggak sampai kaku atas sekali, Kan kita cuma terbuka apa adanya. Iya, sama no deh kita berperasaan panganan. Kira-kira nulis. Rusak semuanya. Jangan pernah lu balik lagi ke kedai kopi gue. Ngerti? Males banget gue balik lagi ke kedai kopi lo. Dikasih gratisan aja gue gak mau, apalagi bayar. Lu bener-bener ngeselin ya? Emang? Udah pakai nyala kopi gue segala. Emangnya lu bisa bikin kopi lebih enak daripada gue? Bodo amat. Dasar cewek rese lu. Rasain lo. Awas aja. Bodo amat, gak takut deh. Kenapa itu Seno? Bengong. Sambet setan ntar. Lis, kalau gue perhatiin ya, apa sih yang salah dari kedai kopi ini? Interiornya bagus, pelayanan kita nggak jelek-jelek amat, tapi kok sepi banget ya? Aduh, padahal kan baru buka. Udah seminggu sih. Lis, lu dengar gak gua ngomong? Lis! Iya, apa coba? Sepi. Iya, kita lagi bingung kayak apa boleh sepi. Atau mungkin DP kopi mahal sih, kan? Bisa jadi. Mungkin. Allah. Sino. Kalau menurut gue bukan masalah kemahalan, Lis. Kan sesuai sama tempatnya yang nyaman. Apalagi ada free wifi-nya. Ya mungkin karena kita baru berdiri seminggu, jadi kita harus banyak bersabar. Aduh, Seno. Kalau satu bulan begini,
atau kan bisa langsung tutup. Iya, no. Gini gimana? Apaan sih? Kok pada kabur kayak gitu? Ada kolektor. Kopi gua sayang. Kedai Cafe Seno tersedia Robusta, Le Cafe, Latte. Disekolahin jauh-jauh ke luar negeri cuma jadi tukang kopi. Apa bedanya sama tukang kopi di luar sana? Ya beda sih, Pak. Kan sama kelasnya kayak di Cafe Shop tenor luar sana. Cafe Shop? Cafe Shop? Cafe apaan sepinya kayak kuburan begini? Udahlah, kamu nggak usah terlalu banyak mimpi, Seno. Pak, Seno diriin kafe ini baru seminggu, Pak. Ya wajar kalau misalnya masih sepi. Tapi, Pak, Seno bakal bekerja keras dan akan membuktikan kalau Seno itu bisa mandiri, Pak. Ya, tapi Papa nggak jamin. Seno, kalau aja kamu mau jadi manajer,